warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Imbas dari penampilan Ayu Ting Ting, bak pengantin India, Ivan Gunawan sebut ada nama pria lain. Tampil memukau mengenakan pakaian tradisional wanita India. Penampakan Ayu Ting Ting yang terlihat seperti seorang pengantin memicu reaksi Ivan Gunawan. Namun dalam responnya tersebut, Ivan Gunawan justru menyebut nama pria lain yang memiliki peran penting pada penampilan Anggun Putri Abdul Razak dan Umi Kalsum tersebut. Seperti yang diketahui bersama, belakangan hubungan antara Ayu dan Ivan Gunawan kembali menjadi sorotan. Keduanya ramai disinyalir memiliki hubungan spesial usai beberapa kali kepergok memamerkan kemesraan melalui media sosial masing-masing. Selain itu, hubungan antara keluarga Ayu dan Igun pun kian semakin dekat. Beberapa kali Umi Kalsum tampak saling bertukar makanan dengan Erna Gunawan, ibu kandung Igun. Serta doa, harapan pun ramai menghampiri Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan yang memang sejak dulu ramai dijodohkan oleh orang terdekat mereka. Selalu memantau gerak-gerik Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan bereaksi dengan memuji tampilan Ayu kala menggunakan pakaian bak pengantin India. Dalam foto tersebut, Ayu tampil anggun mengenakan sari India bermotif bunga-bunga yang menutupi tubuhnya. Sambil meninggalkan komentar, Igun bereaksi dengan memuji Erik Al-Amin stylist yang mengurusi penampilan Ayu Ting Ting. Tak dipungkiri, memang pada malam tersebut, Ayu begitu tampil memukau mengenakan pakaian tradisional wanita India lengkap dengan beragam aksesoris yang melekat di tubuhnya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.